Angel, nah, apa sesuatu rahasia yang belum pernah terbuka yang tahu tentang orang Mbak Elma? Indonesia belum tahu dia, tentang Elma Tiana. Iya. Kebiasaan, oh, suka ya, sentuh sembarangan. Kita, buka. Kita ini kan kalau di depan kamera kayaknya cantik. Aslinya. Kamu kalah deh. Kayak tadi kalian tuh begitu tuh kalah banget. Oh, tapi cicilan. Apalagi dia kalau udah cerita di rumah aku nih ya, wah sampai meja tuh bisa banyak. Oh ya Allah, heboh. Jadi kita bisa lihat kehebohan mereka di foto ini. Heboh aja, bukan cuma heboh ceritanya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita habis makan di Bumi Aki, sekarang mau sholat di Masjid Bogor. Nama saya Elma Tiana. Saya Dianan. Saya Ina Rama. Aku Angel Elga. Saya Marina Ujama. Narsi Prakoso. Saya Asri. Saya Nuri. Iya. Saya siapa ya? Seru. Ini yang difoto, kelihatannya udah paling rapi kan? Iya. Waktu kita makan siang bareng. Ini Mbak Elma yang mana sih? Aku tuh paling depan dari tengah. Ya, yang tengah. Oh, yang depan. Oke. Okay. Aslinya, wow. Berarti aslinya caur ya? Bukan lagi. Tukang lawak ya. Kalau satu kata apa? Satu kata untuk Mbak Angel, menurut Mbak Elma. Satu kata yang mencerminkan yang Angel Elga. Yang menggambarkan. Angel. Misterius. Berarti banyak rahasia yang ditutup-tutupi. Kalau Mbak Angel, Mbak Elma. Tentang Mbak Elma, satu kata. Apa? Satu kata aja yang mencerminkan sosok Mbak Elma. Masalah. Agatot. Masalah. Problem gitu. Oh, lagi ada problem gitu ya. Oke. Okay. Tapi mudah-mudahan kita doakan. Mudah-mudahan Mbak Angel juga selalu happy. Yeah. Mbak Elma juga terlepas dari masalah yang ada. Semoga bisa akur terus. Amin. Bersahabat sampai tua ya. Amin. Toyo, terima kasih atas waktunya datang ke Ada-Ada Aja. Teman-teman yang di studio terima kasih. Yang di rumah juga terima kasih. Pastinya kita balik lagi tentunya hanya di acara yang sangat luar biasa. Apalagi kalau bukan Ada-Ada Aja. Selamat siang.